Halo dulur-dulur, balik lagi sama dosen Anyar. Hewan di alam liar tiap hari pastinya menghadapi beberapa kesulitan kan? Itulah yang dinamakan hukum alam. Siapa yang kuat, itulah yang menang. Misalnya hewan herbivora yang harus menghadapi hewan buas yang akan memakannya atau hewan buas yang harus bertahan di cuaca ekstrim. Nah, kali ini kita kasih lihat ke kalian 5 hewan yang diperlakukan tak adil oleh alam. Nah, sebelum dibahas, aku ingetin lagi ya kawan. Jangan lupa diklik subscribe supaya nggak ketinggalan berita lainnya. Musim dingin. Musim dingin merupakan musim yang paling berbahaya bagi semua makhluk hidup kan guys. Beberapa hewan liar mengatasinya dengan bulu-bulu yang mereka miliki. Kisah sedih datang dari seekor rusa tuh guys. Tim penyelamat dari Amerika untungnya menemukan hewan itu dengan cepat. Rusa tersebut ditemukan di salah satu danau dengan keadaan salah satu kaki yang menancap di danau yang membeku. Banjir. Pada Juni 2016, sebuah saluran berita di Amerika menyiarkan banjir bandang yang mengenai salah satu kota. Bukan hanya itu, saluran tersebut juga menyiarkan seekor bayi rusa yang terseret arus banjir. Mungkin masih banyak lagi ya hewan-hewan liar yang terkena musibah tersebut. Ngomong tentang rusa, pernah ada kejadian loh, yaitu seekor rusa yang terjepit di bebatuan hingga mati. Kasihan banget ya. Kungkang. Seekor bayi kungkang bisa berakhir tragis jika tak ditemukan oleh orang baik yang bernama Dick Morgan ini. Pada Januari 2018, ia berjalan di pantai Costa Rica dan menemukan kungkang itu di bebatuan. Setelah beberapa menit, akhirnya Dick dapat menyelamatkan kungkang itu. Oh, where's your mommy? Terjebak di kolam. Banyak gajah mandi ketika musim yang amat panas tiba. Tentunya itu di wilayah Afrika. Ternyata kejadian mengerikan bisa terjadi saat mandi loh. Bukan karena predator yang menyerang, tapi bayi gajah yang tak bisa keluar. Meskipun sang induk mencoba menyelamatkan, tapi tetap tak bisa. Tapi sang induk yang tak tahu kalau anaknya akan ditolong, sang induk menyerang para tim tuh. Akhirnya tim lain mencoba mengusir sang induk dan yang lain menolong bayi gajah. Terjebak pohon. Penduduk selatan Amerika melihat seekor beruang yang terjepit di pohon. Akhirnya salah satu warga memanggil pemadam kebakaran setempat untuk menolong beruang tersebut. Dan beruang tersebut berhasil diselamatkan tanpa memotong pohon tersebut loh. Kata salah satu pemadam, beruang tersebut terjebak di pohon yang memang telah berlubang tuh guys. Ya udah kawan, itu tadi pembahasan dari dosen Anyar. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini. Oke, bunrek.